welcome to my vlog. Hello. So hari ni Cia nak keluar, nak pergi beli barang asrama untuk next sem. And currently tengah tunggu ibu bersiap. So Cia dah listkan apa yang Cia nak beli supaya Cia tak overspend. Mana yang dah ada, kita tak payah beli. Kita dah tanda. Kita cuma beli apa yang perlu sahaja. So kita dah balik rumah, kita dah sampai rumah. So you wanna see what I am buying? Ibu pun membeli juga. Bukan saya sahaja. Itu membeli. Oh, badan je dekat dapur. So ibu nak tengok TV. So kita kena ada barang ibu dan ada barang saya. So saya beli ni. Sebab saya berpuasa di sana ya.
puasa dekat sana. So, kita kena memberi makanan dan macam gini sebab pagi-pagi tak boleh makan banyak berat. Seperti saya takut dan saya tak suka. Dan saya beli ni. So, dari situ saya beli makanan je lah. So, dari saya beli ni, nak rasa. Bau Paris. Tada! Nah. Sedap. Tadi pergi garden. Dan dia beli skincare sama kan. Jadi dia dapat fragrance ni. Chomel. Tahu Chomel. Sebenarnya. Chomel. Nama dia QB. Hello. Thank you. Dia kena sorting sebab dia nak susun-susun barang. Mana barang dia dan mana barang ini. Basically, this is what's my things. Ada plastik ekor, ada barang dia, ada plastik ekor. Ikut barang dia. Dia boleh beli. Tak beli banyak sebab dia kat sana. Puasa kat sana, so macam ni. What? Ni acang sedap. Acang sedap. Beli, beli, beli. Dekat Eko. Dan ni ada satu, dua, tiga kot. Tiga. Ringgit senang. Boleh lah. Tu dia beli air. Next time. Buat-buat sahur. Sudah tiga. Makanan je lah biasanya. Yang lain dah. Nanti je pergi. Nanti je nak masak. Nanti. Kita sekarang nanti ya. Masih masih kenyang. Banyak beli biskut je lah. Tapi biskut pun dah cukup dah rasanya. Kita mesti macam ni. Tada. Tada. Ni selipar nak pergi tandas. Kenapa dia beli? Sebab before this dia ada beli juga. Masa Sam sebelum ni ada beli juga. Tapi yang tu dah apa, selipar ni dah koyak-koyak je lah. Nak expect apa? Selipar RM2 kan. So tak boleh nak expect lebih. Selipar tu dia tak kisah kalau spending lebih sebab selipar RM2 je. Selipar yang sebelum ni dia pakai selipar tu sampai tapak dia nipis. Tapak nipis. Lepas tu roommate dia cakap belilah selipar baru. Sebab kalau jalan terasa lantai sejuk dia tu. Nanti dia cakap nantilah. Nanti saya concern dia beli selipar baru. Itu garden ada buat sale. Tak ada lah sale sangat. Bukan. Okay lah. Itu je. That's all from me. Bye.